Oke teman-teman, ini kali ini saya akan membagikan pengalaman ya. Pengalaman yang sudah saya lewati baru di Monet sekitar 1 bulan ya teman-teman. Untuk hasil 1 bulan ini real, kita lihat di anu ya, Google AdSense ya. Oke, kita cek Google AdSense. Kita masuk ke Chrome. Terus kita ketuk. Nah, ini sudah ada tulisan Google AdSense. Nah, kita login saja teman-teman. Login Google AdSense ya. Gambarnya seperti ini. Nah, ini kita sudah berada di Google AdSense. Terus kita pencet ini ya, untuk mengetahui per bulan, lihat pembayaran. Penghasilan saya per bulan tanggal 1 sampai 28 Juni Rp1.684 dan di bulan berikutnya 1 bulan kemudian masih tetap segitu penghasilannya. Dan untuk penghasilannya yang bisa kita ambil dibayar per bulan jika nilai totalnya minimal sebesar 1.300.000 minimum pembayaran. Jadi kalau penghasilan kita belum mencapai 1.300.000, kita belum bisa mengambil pembayarannya. Video ini sepertinya agak kecewa ya melihat penghasilannya per bulan. Mungkin tunggu video yang bagus lah yang bisa kita tampilkan, mungkin lebih besar lah penghasilannya. Tapi kita harus tetap semangat mencari video yang diminati penonton, mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya, dan kita bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Intinya jangan putus asa untuk membuat video yang lebih menarik lagi. Ini memang penghasilan saya per bulannya ini, saya merasa agak kecewa ya teman-teman. Untuk melihat videonya ya, setelah saya di Monet, kita kembali ke YouTube studio saja ya teman-teman. Kita lihat lainnya. Nah, untuk video saya yang pertama lolos Monet, berburu kancil. Nah, syukuran di Mas Uji, cara pernikahan, berburu burung ruak-ruak ya. Ini 4 video setelah saya di Monet dan hasilnya tadilah
seperti itulah hasilnya. 4 video setelah saya monet dan hasilnya tidak memuaskan lah satu bulannya, teman-teman. Oke, cuman berharap kalau ada video menarik ya yang bisa membantu kita menghasilkan uang ya. Intinya harus tetap berjuang. Kalau melihat hasil seperti tadi, teman-teman, rasanya begitu menyakitkan ya. Ini cerita ya, teman-teman. Awal saya bikin konten, halangannya cukup banyak ya, teman-teman. Pertama saya mancing ya, casting. Itu saya alami buat video casting ya, teman-teman. Itu HP saya jatuh ke air, 1 jam baru ketemukan, dan hasilnya rusak, teman-teman. Saya sangat bingung waktu itu, nggak punya HP lagi ya, tapi saya tetap semangat untuk membuat konten. Saya cari HP lagi ya, dan dapat. Ada 10 hari dari situ jatuh lagi HP-nya yang baru ke air. Jadi 2 HP yang rusak, teman-teman. Awal saya membuat YouTube ya. Jadi melihat hasil seperti tadi rasanya sangat kecewa, teman-teman. Tidak sesuai ya dengan penghasilan, dengan kerja kita, selama yang kita kerjakan lah, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Tapi memang sudah terjadi ya, harus kita teruskan lah, karena kita udah punya channel ya. Walaupun tiada yang nonton, tetap semangat lah untuk menyimpan video-video kenangan kita mancing ya, mancing atau berburu. Oke, teman-teman, semoga video saya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Intinya tetap semangat ya membuat video walaupun hasilnya belum memuaskan. Memang seperti itulah untuk channel-channel yang baru ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.